Aduh, ini anak-anak pada kemana sih? Udah jam segini, meja, kursi juga pada belum datang lagi. Ntar kafe gue jadi angkringan lagi nih. Bener-bener deh. Mbak Raye. Ayo. Ini kalian baru dari mana aja sih? Maaf ya mbak. Jam nih jam, udah jam berapa? Maaf mbak telat, udah dibawanya lama. Bukain. Lu, ban gua kempes gara-gara lu. Maaf ya mbak. Aduh, salah-salahan lagi nih. Yaudah, yang penting kalian udah di sini deh. BTW Dot, gua kan udah nyampein ke lo untuk bilang ke tukang furniture-nya datangnya pagian. Belum sampai, Mbak. Belum dikirim. Sumpah, Mbak, gua udah ingetin semalam. Sebentar. Itu dia, Mbak. Panjang umur. Gua udah cek. Ya. Kalau semua nyaman, gua masukin langsung Tata. Iya, langsung deh langsung ya. Pokoknya kalau misalnya bapaknya minta apa-apa, gua ada di storage room ya. Okay. Jangan lupa juga tuh pasang banner promo ya. Oke, okay. Siap, Mbakku. Oke, gue pengen ke storage room dulu. Mbak. Oh iya, gue lupa deh lo. Yaudah yuk, buruan. Lo bantu gue untuk ngecek storage ya. Yuk, siap mbak. Iya. Creamer ada, bubuk matcha, taro, red velvet, masih aman sih. Susu aman, krim aman, kopi. Wah, biji kopi kita kayaknya kurang ya, Nes? Kurang ya? Iya sih. Yaudah. Berarti tolong telepon ke nomor ini. Lu telepon, lu bilang Raya minta biji kopi yang biasa dikirim ke kafe yang baru, ya? Ini Mas Rio ini kok pakai emot bunga ya Mbak? Dia jualan kopi apa jualan bunga? Enggak, udah gak usah diribetin, yang gitu-gitu gak usah diribetin ya Nes. Lo tinggal bilang aja, lo minta biji kopi sama teh sama sirup juga kurang ya. Jadi biji kopi, teh, sirup sama sekalian lo bilang sama Tita deh. Lo bilang ke Tita untuk bayar vendor bakery. Nah, abis ini gue pengen ke Dodi dulu. Bentar Mbak. Kenapa tuh? Bayarnya gimana? Aduh, udah bayar lo gak perlu repot ya. Lo tinggal bilang aja ke Tita, nanti biar pembayarannya langsung bulk. Terus, gue tinggal approval semua transaksi pakai Danamon Cash Connect. Bulk, Nes. Bulk itu, jadi lo bisa bayar ke banyak akun, tapi cuma sekali konfirmasi, jadi gak perlu satu-satu, gitu. Oh. Wah canggih mbak ya, jadi gak usah transfer berkali-kali. Canggih dong, pokoknya selama ada Danamon ya, semua beres deh, lo bisa transaksi tinggal pakai ini. Oh. Deh, gue pengen ke Dodi dulu, pengen ngecek ke Dodi, lu bantuin takut ada yang kurang lagi ya, tolong ngecekin lagi ya. Siap mbak, siap. Yuk. Sebelah yang tadi ya mas, terima kasih. Gimana dong, aman? Mbak, aman mbak, aman terkendali, cuma satu mbak. Meja yang depan pintu itu agak kegedean gak apa ya? Oh, tapi bisa masuk pintu kan? Masuk. Oh ya, selama masih bisa masuk pintu aman aja sih. Oke, finally, the business are growing and I'm ready to grow as well. Semoga kita bisa tumbuh bersama ya, Dot. Amin, Mbak. Amin. Makasih loh, Mbak, udah nampung saya. Makasih juga THR-nya udah masuk cepet banget, Mbak. Nampung. Dinsos kali ah gue. Kalau soal transfer THR, lo makasih sama Danamon Cash Connect, jadinya THR lo cepet nyampe. Ngomong-ngomong soal Danamon, gue udah minta tolong lo kan ya buat naruhin ten card di meja-meja. Soalnya itu sebenarnya tugas Ines sih, tapi gue takut dia lupa. Yang di kasir mbak? Iya. Kasir minimarket. Iya udah dong. Lo lama-lama ketularan Ines deh. Canda mbak. Gue ingetin Ines dulu ya. Ya udah, lo juga bantuin ya. Iya, siap. Ya. Halo, Mas Rio ya? Oh iya benar. Iya. Iya, saya Ines Mas, stafnya Mbak Raye. Iya, Mbak Raye tadi nitip ke saya, kira-kira Mas Rio bisa tolong anterin kopi sekarang? Iya. Oke, iya saya tunggu ya Mas, makasih. Pun siapa lo? Supplier kopi, Dot. Iya, Dot.
Setelah gue pikir-pikir, Mbak Raya tuh keren banget tau. Masih muda, udah punya kafe, cabang lagi. Setuju gue. Mana semuanya dia ngurus sendiri kan? Apa gak capek ya? Gak repot gitu? Gue aja ngurus diri sendiri masih repot. Tadi di storage dia cerita tahu dia tuh dibantuin sama Danamon Cash Connect. Iya, untuk urusan bayar-bayar tuh ringkes banget jadinya, Dot. Oh iya, itu juga THR katanya ditransfer lewat Danamon Cash Connect tuh. Makanya cepet banget maksudnya. Gak kayak kafe temen gue. Masa THR hamil satu lebaran, transferannya masih nyangkut. Kasian banget dah. Enas, mumpung gue inget nih. Lo ingetin juga tuh ke Mbak Raya soal BPJS. Jadi kalau ada apa-apa, lu sakit, lu pingsan, lu gak ngerepotin gue. Kayaknya gue tiap hari juga BPJS. Hah, gimana maksud lu? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Astagfirullahaladzim. Lu sakit! Pergi lu setan! Kerja! Budget pas-pasan juga. Jangan bengong. Enes, gue ada BPJS juga nih. Apa? Butuh pelukan, juga sentuhan. Nora. Jijik kan lo, satu sama. Satu sama. Macam lu, makan tuh yang bergizi. Juga ikutan. Awas lo kalau minta lo. Hei. Udah pada nongkrong aja. Emang kerjaan tadi udah pada selesai? Kan istirahat, Mbak. Seru banget ngobrolin apa sih? Ini Mbak, gue nyuruh Ines buat konfirmasi ke lu soal BPJS. Biar kalau ada apa-apa, dia pingsan atau sakit, kita gak repot, Mbak. Walah, ya amit-amit sih ya. Tapi tenang aja, udah. Kan lu udah gue daftarin, Nes, di Danamon Cash Connect. Siapa, Mbak? Oh iya, ini kenalin. Ini Rio, Rio kenalin, ini karyawan gue ada Ines sama Dodi. Oke. Oh ini Mas Rio yang ditelepon Ines ya? Saya Dodi barista di sini Mas. Ines. Halo Rio. Mas yakin gak jualan bunga? Saya jualan ini kopi. Emang kenapa? Udah. Pokoknya kalau Ines ngomong, lo itu gak usah ambil serius ya. Udah deh, daripada nongkrong terus, lo siapin menu yang besok mau launching ya. Terus buat Ines nanti bantuin gue foto-foto buat konten sosmed ya. Siap Mbak, saya bawain bunganya. Biji kopi. Biji kopi, ya. Tuh kacang, jangan lupa kacang. Ditinggalin. Iya. Thank you, Mbak. Iya. Misi, Mas. Dah. Eh, kebun kopi lo apa kabar, yuk? Baik. Gue denger-denger pengen ekspor ke Thailand ya? Iya, Nira. Mumpung ada jalannya, jadi gue gas aja. Kalau lo kapan? Raya, siap Mbak. Dodi. Yang mau dipantau. Oke. Kita ke dalam dulu ya. Iya, ayo. Yuk. Oh, ngagetin aja, Dot. Maaf, Mbak. Apa kabar? Udah berdua aja nih di sini. Gue kira kita bertiga doang. Taunya Raya sama Rio udah sepaket. Iya, sepaket. Skincare kali sepaket. Gue itu kesini tuh nganterin kopi buat Raya. Tiba-tiba gue disuruh ikutan testing makanan. Itu, rezeki nomplok. Nah, kita duduk yuk. Ya. Oke, mantap. Ini boleh dicobain gak nih? Boleh, ini kan emang food testing. Tujuannya biar dicobain. Jadi silahkan. Kalau dikritik? Dikritik boleh, tapi hari ini aja ya. Besok launching gitu kan, jangan. Lo tahu aja, Ren, gue suka bakmi. Nah. Nanti gue cicip ya. Banget ini emang buat lu. BTW, San, Bakti, gue tuh sekalian pengen ngobrolin ini deh yang kemarin gue ditelepon. Gue kan bahas tuh, kalau sekarang tuh gue transaksinya udah lebih dari satu kafe kan. Bisa gak ya gue tuh upgrade supaya gue bisa ngelola keuangan gue dari kafe-kafe gue, tapi jadi satu, di Danamon Cash Connect. Biar lebih gampang aja gitu mantaunya, bisa gak ya? Itu sih bisa banget, Ra. Bisa ya? Untuk pengelolaan keuangan cabang-cabang kafe lu, jadi satu aja. Saya Mas Andi nih, udah bawain formulir Danamon Cash Connect Premium khusus buat lo. Pas balik kantor, tinggal gue proses deh. Yuk, lo mau sekalian nggak daftarin? Soalnya nih, nggak cuman bisnis gede kayak Raya doang nih. Perintis pun, itu pasti bakal benefit banget pakai Danamon Cash Connect.
Guys, kan gue itu pengen ekspor ke Thailand. Nah, Dana Mon Cash Connect itu bisa transaksi valuta asing gak sih? Bisa dong, transaksi valuta asing, kursnya pun kompetitif. Satu aplikasi, tapi manfaat dan benefitnya banyak banget dan cocok deh buat pengusaha kayak lu. Terus, fleksibel juga, karena bisa diakses dari komputer, dari laptop, bahkan HP lu sendiri. Jadi gue tuh pakai yang personal business yo. Itu tuh limit transaksinya mulai dari 10 miliar. Kalau yang premium itu limit transaksinya 150 miliar atau lebih. Kalau itu bisa direct transfer atau harus butuh semacam approval gitu? Soalnya kan gue ngeliat Ryan ya, dia tuh kerjaannya kan approve. Nah, gue tuh kadang-kadang gue butuh tuh langsung transaksi langsung, transfer langsung gitu. Orang gimana guys? Tenang aja yo, Dana Mon Cash Connect bisa dong direct transfer. Bahkan 24/7, karena kan udah ada fitur Bay Fast. Terus yo, kalau lo lebih gampang transaksi, kita juga udah punya layanan virtual account. Itu dia yo, menurut gue sih, lo pakai sih. Supaya lo tuh lebih gampang gitu ngontrol bisnis lo. Jadi, lo punya waktu, tenaga lebih buat mikirin yang lain. Iya, iya, sumpah. Menarik pakai Dana Mon Cash Connect. Itu dia, ini udah lengkap. Uh-huh. Jadi, sebelum kita icip-icip, foto dulu kali ya. Boleh. Fotoin yang estetik ya, biar engagementnya bagus. Dari mana nih fotonya nih? Situ aja. Dari situ? Oke. Okay. Kita atas mendekat. Atas ya. Oke. 1, 2, 3. Tas. Ines, lihat dulu mbak. Oke, bagus gak? Maaf mbak, ada notif dari mbak Tita. Tita, kenapa nih? Aduh, gue harus bayar pajak lagi, Nes. Lu malas banget ngurus-ngurus bayar ke kantor pajak. Oi, lu mesti ngurus dapur. Yaudah. Aduh, gimana ya guys? Thank you, Nes. Duh, gue bingung banget sih. Lebih ke malas sih sebenarnya ya. Ngurus-ngurus bayar pajak ke kantor pajak. Aduh. Lu kenapa harus repot-repot ke kantor pajak ya? Kenapa? Kan sekarang di Dana Mon Cash Connect udah bisa bayar pajak langsung. Nama fiturnya modul penerimaan negara generasi ketiga. Oke. Jadi gue udah bisa bayar pajak langsung gercep di Dana Mon. Betul. Wih. Kemana aja lu? Iya juga ya. Dana Mon Cash Connect tuh udah makin canggih sekarang. Mau banget gue pakai Dana Mon Cash Connect. Canggih. Itu fix bakal mempermudah hidup gue. Fix. Ya kan? Fix. Menurut gue yuk lo pakai aja. Apalagi kan lo sekarang udah mulai ekspor import kan? Betul. Nah, jadi tuh ada fitur canggih buat bayar-bayar. Nama fiturnya tuh transfer management, bener kan? Betul. Jadi lo bisa transaksi valuta asing plus yang kayak tadi Bakti bilang tuh. Kursnya tuh kompetitif. Iya. Cocok tuh. Yuk, daftar Dana Mon Cash Connect sekarang. Udah yuk, mumpung gue bawa double form nih. Biar nanti keuangan bisnis lu makin satset. Ya, itu gue bakal pikirin. Tapi guys, gue merasa hari ini tuh gue beruntung banget. Kopi gue laku, abis itu gue disuguhin makanan-makanan enak, ya kan? Dan apalagi gue dapet advice gratis dari kalian. Thank you banget guys. Yaudah, ngomongin soal makanan, kita icip aja sekarang nih. Nah, ya. Itu dong. Oke, lo mau yang mana? Lo bakmi kan? Akhirnya. Makasih banget ya untuk hari ini. Kayaknya kalau nggak ada kalian, nggak ada Dodi, nggak ada Ines, gue pingsan di tengah-tengah hari. Sama-sama lah, Mbak. Karena mau tugas kita juga, ya nggak? Iya, santai aja, Mbak. Best, kalian best. Jadi berangkat? Oh iya, gue cabut dulu ya. Bye, see you besok. Mari. Dadah. Thank you. Yeah. Pantesan, pulang bareng. Iya. Tadi lo lihat nggak sih pas lagi foto-foto bareng? Barai, saltingnya kayak apa? Mana pernah beliau salting seperti itu? Setuju. Gue gak yakin tuh supplier. Menurut gue sih itu namanya keras. Keras. Karena nama kontaknya aja bunga-bunga. Keras? Keras apaan? Batu, keras. Itu kalau lo demen sama orang, Dot. Dodi, lo gak bisa bahasa Inggris. Keras, Nes. Tau, gue capek, gue pulang, gue mau makan. Capek gue ngomong sama orang, gak bisa bahasa Inggris.